Hello, what's up, this is Gua. Welcome to my channel, Shami City Boy here. So, kita pada kali ini kita nak buat apa? Memandangkan tadi, aku ni jadi kuli kepada Farida. Dia macam jadi princess lah hari ni. Aku terpaksa jadi kuli dia lah. Kena buat ni lah, kena buat tu. Ada dia nak suruh aku lap kepala dia, peluh dia. Memang tak lah. Aku dengan ex aku dulu, aku tak lap tau. Aku jilat tau kalau peluh-peluh macam tu. Ha? Sebab aku tak suka tau macam ni. Aku ni... tak nak lah bawa watak-watak jenis yang suka geli-geli kan, bercinta-cinta. Aku kan jadi macam tu. Aku ni gangster, keras. Takkanlah aku nak bawa watak cinta-cinta macam tu. Okay? So ni, Mi, kau hari ni kena tolong aku. Tolong apa? Hari ni aku just nak minta tolong kau. Aku nak bersuit-suit dengan kau depan dia. Aku nak tengok reaction macam mana. Okay? Sekarang ni dia tengah bayar makanan. Sebelum nak masuk kereta semua, aku nak tengok nanti bila dia masuk kereta, aku duduk depan, macam mana reaction dia. Okay. Channel reaction dia. Lepas tu dalam kereta kita kena bersuit-suit. Suit-suit channel tu? Anggap je lah macam ya, kan, kau kan anggap kan aku punya macam first love kau kan. Kau bawa dia watak first love. Okay, apa benda kau nak lepaskan? Kau lepaskan je. Serius lah. Okay. So tak mau melenggang masa. Let's go. Okay, sekarang ni Farida menuju ke kereta kita. Kimi. So, aku nak tengok macam mana reaction ni bila aku duduk depan ni. Tak yang, kena buat apa duduk depan? Biar aku duduk depan. Belagang eh. Eh? Panas lah. Apa enggak panas? Aku pun panas juga. Kalau kau nak cakap kau besar, aku pun besar. Okay. Alright guys, so sekarang kita bertiga dalam kereta. And aku bersama... My Mimi. First love. Stop it. Get some help. Konten? Tak, ni bukan konten. Ni kira macam memories aku dengan Mimi. Memories? Kira macam aku macam tak boleh move on dengan 3 hari itu. Aku rasa macam nak lanjut lagi. Faham tak? Abang, dah. Tolong tengok ya konten ni. Tolonglah tengok. Farida pun baru comeback balik dengan Safwan. Kau fikir aku kisah ke? Kau fikir aku kisah ke? Safwan ada cakap ke first love macam kau tak ada kan? Ini Mimi cakap first love macam muka aku ke tak? Alah. Habis tu kalau aku bohong, first love aku macam kau. Memang tak. Tolong bagi aku masa cakap tapi dengan... first love Safwan aku nak. Ya ke? Apalah. Biarlah. Tapi first love aku kau. Kenapa aku tak jelas sebab Safwan Mimi aku tak ada beza pun sikit je. Beza. Tapi sizing korang sama, aku tak kisah pun. Cuma dari segi banyaklah, adalah beza-beza sikit. Tapi aku minta hari ni kau jangan cakap sangatlah dengan aku. Aku nak banyak luang masa dengan Mimi. Okay. Lepas tu kita pergi yang mana-mana Mi. Boleh Mi? Kita nak pergi mana? Ikut awak lah. Saya ikutkan je. Kanan kiri? Kanan kiri? Kanan awak. Tepi-tepi tangan saya tu sentuhkan dah mula di sana berkahwin, di sini bertunang. Di sana berkahwin, di situ bertunang, di sini bertenang. Mana? Kanan? Kanan? Kanan. Tak payah tenung-tenung lah. Kami. Okay. Kenyang tak tadi? Kena tanya kau ke? Kena tanya kau juga ke? Alah, abang pandai lah. Nanti balik ada lah Safwan mesej ke apa. Dah lah makan belum? Syami kau tu jaga kau ke tak? Macam tu lah. Macam Mimi ni belum tentu orang tanya dia. Tu yang aku kena ambil berat pasal dia kan. Mi, apa kau rasa sepanjang 3 hari kita hari tu? Kita tak puas lah sebab kita mana ada kita buat konten sesuai. Ya, tak ada masak-masak lagi. Tak sempat lah masa kita tu, masa kita terhad sebab ada orang kacau. Betul. Kalau masa tu orang tu tak ada kacau aku rasa. Tapi kalau diberi, kalau diberi pilihan. Kau tengok lah dekat TikTok, FAP saya. Kau rasa dia orang suka lah kita. Kalau diberi pilihan ni, kalau nak kembali dengan aku, kau nak tak? Nak. Aku stay. Kau stay atau kau stay sementara ataupun buat selamanya? Selamanya. Farida. Farida dia dah ada dah. Plan B dia apa-apa dia dah ada Safwan semua. Of course. Of course tu pun muka macam ketat je. Apa dah? Okey ke? Kalau hang comeback balik dengan Mimi, aku comeback balik. Okey. Tapi kita bahagikan ni.
bahagia. Tak pasal kita bahagia, kita mana tunjuk tau kat dekat kamera dia orang tu je nak tunjuk. Kita pasal belakang tu apa? Belakang-belakang nangis. Kita mana ada macam tu. Biar depan kamera kita kita fake, nangis the fake kan? Apa, tapi belakang kamera kita ni memang happy together. Macam bawa ke reality je ni. Betul. Ni ni tu macam ni. Syah ni sama ni eh. So kau nak aku panggil kau apa? Saya macam duduk atas. Kau lebih suka aku panggil kau apa? Aku kan tak biasa sweet-sweet kan. Selalu aku panggil aku hang. Kadang pun aku kasar-kasar kan. Tapi kali ni aku dengan hang aku nak lembut. Right. Cara lembut. So, jadi kau sesuai panggil aku macam mana? Sayang. Bombastic side eye. Sebab, boleh juga. Sebab benda ni memang aku dah lama impikan. Memang aku nak panggil kau sayang. Maksud aku nak panggil apa? Ikut kau lah nak panggil aku apa. Kau rasa kau sesuai ataupun sesuai panggil kau apa? Aku panggil sayang lah. Kau pun sayang juga. Kalau macam tu aku panggil kau baby lah. Haa, baby aku kau sayang. Hai baby. Sayang. Baby, lelok. Sekejap. Tadi slow, slow, dah slow. Lepas ni nak join lah. Ikut baby lah. Kita tahan dulu orang belakang tu. Hei. Kenapa nak nantang? Kenapa nak nantang? Kau tak boleh nak tengok kita orang berdua ke? Bukan. Kan apa kan nak buat-buat ni? Konten ni ada je kau, cuma eh, excuse me, jangan rapat-rapat sangat eh. Aku ni ada hati yang perlu dijaga tau, Farida. So, baby. Eh, tak sengaja. Okay, saya. Ada apa-apa nak cakap ke, Farida? Kenapa aku panggil kau sayang macam tak kekok? Okay. Sebab aku dah terbiasa tu. Sebab aku rasa memang dua-dua impikan benda ni. Ada orang ni macam cuba nak jelaskan aku tapi macam tak berjaya. Dia macam memang dah tak berjaya sebab dia tak dekat sebelah. Cuba kalau dia dekat sebelah, meletup dia punya konten jealous tu. Sampai jenuh 3 kali 4 kali aku nak kena pujuk. Ya. Baby, pedulikan apa yang orang nak kata. Yang penting kita bahagia. Sekejap, saya pernah maju. Macam tu. Saya dia tipu je. Tapi kalau sama lah kita punya vibe. Tapi kalau baby yang buat I, maybe I akan maju. Macam orang tu kan, yang macam ni kan. Ingatkan air baru nak buat air merajuk. Tapi dia yang merajuk. Dua. Takpelah. Sayang. Aduh, masuk simpang tu. Saya pakai perfume apa hari ni? Perfume pakai murah-murah je. Syahira. Mm-hmm. Walaupun perfume tu I tak pernah dengar tapi kalau kat sayang perfect pun boleh. Mohon bersabar, ini ujian. Mohon bersabar, ini ujian. Kau pakai perfume apa dah? Saya tak bau apa-apa pun. Senyap lah, dah lah saya nak macam ni je dah. Cakaplah santai. Dah. Okey. Okey tak? Okeylah bodoh. Kau restu tak kalau aku dengan Mimi? Restu sangat. Sebab? Sebab tu yang buat Farhan bahagia. Tapi kau bahagia tak? Aku bahagia. Kau tengok aku dengan Mimi kau bahagia? Bahagia. So, boleh aku teruskan dengan kita orang punya? Kalau benda tu yang nak dah. Tapi bukan nak untuk konten je? In real life pun? Ya, tak apa. In real life pun janji kalau bila time hang berkonten dengan aku, macam baby faham kan kerja saya? Baby faham kan kerja saya? Kalau saya faham kerja baby, baby faham lah kerja saya. So aku rasa Mimi faham juga kerja kita. So enggak lah, tak nak buat apa pun dengan aku. Cuma jangan lebih lah sebab ya yeah, takut saya aku jealous. Right? So, sayang, kita dah sampai kat ofis. Kita dah kena hantar dah budak ni. Aku rasa nak keluar-keluar. Bye, take care. Thank you for today. Alright.
Hai Tarhan. Apa raja? Itu kau tu? Itu kita aku tu. Lahan je. Okay gang, so wow, dalam kata tak jealous lah. Tak heran lah apa benda lah. Nampak tak? Cara dia tutup pintu pun kita tahu lah. Ha? So sekarang ni aku just nak bagi tahulah kat dia perkara ni terbenar. Janganlah dia salah faham ke apa. Aku ni buat konten je kan. Kita ni pun tak adalah nak bersayang baby pula kan. Takkan aku nak bersayang Mimi. Mimi ni kakak aku. Macam tu. Ha. Jangan ambil serius pula. Ha. Mimi serius. Lagi balik tiba-tiba. Anja dengan anja-anja tak dengan aku. Okay. So sekarang ni aku nak pergi kat Farida. Aku nak pujuk dia balik. Bukan pujuk lah, aku nak jauh dia. Kau kau beli engine nak pujuk. Dia nak pujuk lah. Betul lah tu. Kalau benci apa, kalau marah dengan sayang, eh tak ada lah, percaya lah. Macam hanek. Tak, masalah betul. Mesti pusing aku, kau dengan kandang boleh sembang sama. Aku tak kerti pujuk orang ni. Serius. Sama lah kandang tak. Tapi kalau dia rasa macam aku ni pujuk dia. Tapi aku cakap kat kau lah. Macam kandang, dia tak pujuk tak apa. Belah, berambus, buang. Inilah yang aku kenal kakak aku. Ego. Tapi dah nanti rindu. It's okay. Kau tak tahu lah. It's okay. Okay. So untuk Farida kejap Ucu kejap Alam, okay. Let's go. Alright guys, so macam tadi saya dah cakap Farida, saya nak tengok reaction Farida macam mana. Tapi takkanlah saya nak biarkan Farida macam tu terus. Lagi dia terasa so Farida dekat depan saya. Saya nak bagi tahu benda yang betul. Dah sini dah. Sini. Azal sana. Dah. Eh dah. Eh, kau kalau kecil molek mengajuk dia nampak comel tau. Ha? Bila dah tak mau. Dah. Mana kat sini? Kenapa? Minta maaf lah. Alah. Sebab apa? Aku buat konten sebab je apa? Tadi. Sebab apa? Minta maaf aku. Yalah, kalau kau terasa dengan aku ke ataupun aku main-main je lah. Kita semua kan adik-adik. Takkanlah aku nak bagi kau jealous ke apa. Eh, kau kalau mengajuk macam tenggiling kata tak? Ha? Kau jangan mengajuk kan apa boleh? Kenapa tak aku mengajuk? Aku tak tahu. Kau kalau pusing belakang tadi, aku fikir almari je apa aku nak buka lah tadi. Ha? Bukan. Alah, sikit-sikit mengajuk. Alah, habis tu aku yang kena tengok hadap-hadap kau bermain padang-padang semua dengan safan kau. Fikir aku nak mengajuk kat mana? Bam, bap, bada bap, boom, pow. Oh! Nak merajuk dalam tandas macam tu? Alah, aku ada hati berasa. Aku bukan merajuk. Habis tu? Aku tak tahu macam mana. Alah. Alah. Kalau kau tak merajuk kau apa? Aku saja je. Kau apa? Letih. Ah, tipu. Aku letih. Kau ni kan semua masih. Jujur aku. Kalau kau tak merajuk kau apa? Aku letih ni. Farida Bahruddin. Aku letih. Izzati. Nah, kalau kau tak maju kau apa? Tak larak. Okey, apa reaction kau bila aku tiba memanja pula dengan Mimi? Aku macam geli lah. Apa dia ni Mia? Ni bukan macam ni. Selain daripada geli? Tak. Aku yang tu jauh geli tengok hang macam tu. Oh, tak ada rasa apa-apa lah. Ya, sebab yalah. Dengan Mi kan macam kakak kita. Tapi dengan kakak aku cakap sayang tak ada masalah. Kalau betul-betul aku macam tu, kau macam ni? Tak apalah. Sebab hang kan bahagia kalau macam tu. Tapi kau tahu aku bahagia dengan kau kan? Tahu. Tak apalah. Asal kau tahu mana dah. Aku tak cakap apa-apa pun lagi. Janganlah tak, cakap tahu hang, lagi. Hang okey dengan aku dalam konten. Okay. Nak luang konten dengan Mimi. Tak, bukan. Sekarang ni aku ada satu lagi rasa. Apa? Rasa lenguh. Rasa lenguh. Macam biasa. Okay? So aku rasa aku minta maaf lah dah. Aku tak sengaja lah. Aku memang plan dah dengan Mimi dari awal. Kau kan pergi bayar makanan. Aku dah cakap lah dengan Mimi. Bohong, aku tak maju pun aku. Ya, aku tak maju lah. Aku tahan apa aku nak maju. Kau jangan ego. Mimi tak lebih kurang macam mana tu, Farida? Tak lebih kurang apa, Farida? Tak ada apa. Apa-apa aku minta maaf. Jangan masam-masam muka dengan aku. Ya. Minta maaf sangat-sangat. Aku tak sengaja. Aku fikir kau okey-okey je. Aku nak okey je. Berubah ke? Penipu. Mi, jangan marah aku. Oh, minta maaf. Okay, jaga diri. Okay.
Okey. 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 Okey, sama. Okey, terima kasih. Okey. Itu saja konten kita pada kali ini. Saya just nak tengok reaction Farida saja seperti mana yang korang tengok sebelum ni, korang komen, korang cakap korang nak tengok reaction Farida ni macam mana, kalau jealous ke apa. Dia tak jealous pun. Women. Kalau saya kena pun saya tak jelas. Cuma dia rasa pelik lah, kenapa pula tiba-tiba macam ni kan. Geli dah. Ya, ya. Tutup pintu tadi kuat sangat. Kuat. Ya ke, kuat ke? Aku tak perasan pula benda tu. Itulah, sebab apa tak perasan? Sebab main dengan emotional kan. Tak. Main dengan emotional. Tak. Okay, so aku harap korang kat semua semua fan-fan Farmi ataupun kami jangan terasa hati dengan saya ataupun dengan Mimi ke apa. Just for content, kita memang dah plan awal, kita nak kenakan Farida. And kita dah tengok dah reaction Farida macam mana, macam bawang merah, okay? So, itu sahaja konten kita pada hari ini. Jumpa lagi di next content. Minta maaf kalau sepanjang konten yang terkasar bahasa, tersinggung hati perasaan mana-mana pihak. Harap dapat dimaafkan. Jaga diri, jaga makan, jaga solat. Jaga hati untuk Syami. Yeay, dia dah okey dah, okay? So, kita jumpa lagi next content. Assalamualaikum, bye-bye. Bye-bye.